Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio NS Production dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh, host anda. Hari ini saya bawakan anda kepada sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam, iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini. Semoga ramai yang akan dapat manfaat dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Saya sebenarnya telah lama diberitahu berkenaan beberapa makam lama yang terletak di Bukit Serindit berdekatan dengan Bukit Cina Melaka pada 2 tahun lepas. Ketika itu, saya banyak terarah pada makam-makam di tempat lain. Masih belum berkesempatan lagi ketika itu. Jadi masa mula datang tu, kau rasa kat mana? Sana. Di sana? Ya? Dekat bahagian pokok tu kan? Pokok yang besar. Kali ini, Allah telah merencanakan untuk saya. Di mana kali ini, saya benar-benar berkesempatan untuk buat eksplorasi ke kawasan makam ini. Mari saksikan video eksplorasi di Bukit Serindit Melaka. Yang kuning tu kan kak? Saya sampai tadi tak ada angin. Ini dah masuk sini eh. Angin agak kuat lah. Tak pasti nak lalu belah mana. Kau nak pusing ke apa? Sini boleh? Kawasan bukit ini adalah penempatan kawasan perkuburan Kristian. Ada kubur lama dan ada kubur baru. Kelihatan kawasan ini dijaga dengan baik dan tersusun. Ada bangunan ke sini? Semakin kami menghampiri kawasan makam pada pokok besar itu, tiupan angin semakin kuat. Memang saya dapat rasakan kehadiran saya dan tim disambut dengan baik. Alhamdulillah. Tiba-tiba saya di kawasan makam ini, saya juga dapat merasakan bahawa ini makam orang Islam. Umpama proses komunikasi secara telepati atau melalui hati pada makam ini telah bermula. Sebenarnya, inilah kali pertama sejak dari 3 tahun lepas dalam bidang eksplorasi makam, saya menziarahi makam besar dan sepanjang ini. Memang ada perasaan teruja untuk mengetahui makam siapakah yang sebenarnya ini. Saya percaya makam besar ini dibuat kepada arwah atas rasa hormat dan pengiktirafan dari kalangan masyarakat ketika hayatnya. Malah arwah ini juga bukan dari kalangan orang bawahan. Selain makam panjang ini, terdapat makam bersaiz biasa yang dibuat binaan berbumbung yang dipercayai untuk melindungi makam dari rosak atas faktor alam seperti hujan dan panas.
Oleh yang demikian, sumber batin adalah salah satu cabang ilmu yang perlu diteliti dan dikaji dengan lebih mendalam pada dapatannya, bukan ditolak mentah-mentah. InsyaAllah, dalam video ini, saya dan Puan Ita akan kongsikan maklumat berdasarkan dari sumber batin. Apa yang akan saya sampaikan ini terpulang kepada anda sama ada ingin percaya ataupun tidak. Nasihat saya, jangan terus menolak dan jangan pula terus menerima bulat-bulat selagi anda belum dapat fakta sebenar atau meyakini melalui hati nurani anda. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ini, ramai yang mengatakan bahawa ini adalah makam Parameswara, Sultan Melaka pertama. Namun, berdasarkan sumber batin yang Puan Ita perolehi atas izin Allah, bahawa ini adalah makam Sultan Megat Iskandar Shah, Sultan Melaka kedua. Sultan Megat Iskandar Shah adalah anak kepada Parameswara dan adalah pengganti kepada Parameswara setelah kemangkatannya. Saya tahu ada beberapa pendapat sejarawan yang mengatakan Parameswara dan Sultan Megat Iskandar Shah adalah individu yang sama berdasarkan catatan Portugis. Dan ada yang mengatakan mereka adalah dua individu yang berbeza berdasarkan catatan dari China. Pada saya, mereka adalah dua individu dan bukan orang yang sama berdasarkan keyakinan pada sumber batin yang kami perolehi. Jadi, saya meyakini dari sumber catatan sejarah dari China kerana hubungan China dan Melaka telah lama wujud sebelum Portugis mengetahui kewujudan Melaka di Nusantara ini. Makam baginda dikebumikan di bukit ini kerana ketika hayat, baginda ingin dikebumikan di luar kawasan Bukit Melaka kerana di Bukit Melaka telah banyak makam kerabat. Jadi, baginda inginkan sebuah bukit sendiri untuk dijadikan kawasan pengebumian baginda dan ahli keluarganya. Di kawasan makam ini, terdapat 6 makam termasuk makam baginda Sultan, isteri iaitu permaisuri, anak-anaknya dan seorang pengawal lelaki bagi pihak isteri Sultan. Makam di dalam binaan kuning yang besar ini adalah makam isteri atau permaisuri kepada Sultan Megat Iskandar Shah, iaitu puteri dari Perlak yang bernama Puteri Ratna. Puteri Ratna adalah anak kepada Sultan Makdum Alaidin Malik Muhammad Amin Shah II Johan Berdaulat yang memerintah dari 1230 sehingga 1267 Masihi. Baginda merupakan Raja Perlak. Pada binaan dua berbumbung kecil ini pula adalah makam anak Sultan Megat Iskandar Shah dengan Puteri Ratna. Itu macam mana? Perempuan juga? Makam pertama ini makam perempuan, umur lingkungan dalam remaja. Makam kedua ini makam perempuan juga, umur dalam lingkungan kanak-kanak. Aku rasa anaknya lah. Dan makam kecil ketiga ini makam lelaki yang masih bayi. Mereka dipercayai meninggal disebabkan sakit dan wabak penyakit, kecuali anak yang masih bayi itu meninggal kerana tidak cukup bulan. Terdapat satu lagi makam yang saya katakan tadi yang merupakan seorang pengawal lelaki atau penjaga bagi Puteri Ratna. Sebenarnya,
kedudukan makamnya terletak di dalam rimbunan pokok bunga yang memagari kawasan makam ini. Umpama simbolik dari peranannya sebagai pengawal dan penjaga. Pengawal ini dari Perlak merupakan pengawal peribadi Puteri Ratna yang diperintahkan oleh ayahandanya, Raja Perlak, untuk menjaga putrinya dari pelbagai ancaman dan bahaya. Dengan adanya pengawal peribadi ini, Puteri Ratna boleh berkongsi pandangan atau membuat keputusan bersama jika ada keperluan mendesak. Sebenarnya Sultan Megat Iskandar Shah dan Puteri Ratna agak kecewa kerana kawasan ini dulunya kawasan bukit yang lapang dan tiada apa-apa. Kini dijadikan kawasan perkuburan Kristian. Mereka beragama Islam tetapi dicampurkan dengan kubur yang bukan Islam. Siapa yang perlu bertanggungjawab? Saya rasa orang Melaka sahaja boleh jawab tentang perkara ini. Selain itu, Puteri Ratna marah dan tak suka kawasan makam mereka, termasuk makam Sultan, menjadi tempat pemujaan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Di mana kawasan makam ini mereka jadikan tempat untuk memohon sesuatu hajat kerana terdapat colok dan bekas kemian yang dibakar di tempat makam. Oleh itu, sokongan dan kesedaran masyarakat tentang salah laku ini perlu sentiasa ditegah supaya terpelihara keharmonian di dalam masyarakat. Siapa sangka bahawa kami telah menemui makam Sultan Megat Iskandar Shah ibni almarhum Raja Parameswara yang menurut catatan sejarah, baginda memerintah dari tahun 1414 Masihi sehingga mangkat pada 1424 Masihi, merupakan Sultan Melaka kedua dapat dirungkai. Alhamdulillah, penemuan ini sangat bermakna kepada kita semua selepas kejayaan membongkar lokasi makam-makam Sultan Melaka yang lain di Bukit Melaka. Subhanallah, inilah petunjuk dari Allah. Allah mengizinkan dan menzahirkan kekuasaannya kepada kita semua kerana kita adalah hamba-Nya. Jadi itu saja video untuk kali ini, diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang, juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan pakej-pakej tersebut. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.